kita dah bersiaran daripada studio. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillah. Hari ni hari yang pertama untuk minggu ini sebelum kita nak menjelang raya. Jadi hari ni adalah episod yang ke-225 untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Aha. Apa khabar Kak Zaidah? Alhamdulillah. Dah rest 3 hari. So harap perempuan pun dah dah standby semua tu. Ha? Ya, minta love. Share, like dan komen ya. Okey, assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, ada yang dah memberi salam ni daripada Singapura. Yes. Waalaikumsalam for those yang memberi salam. Ya. Yeah. Ya, minta love banyak ya. Ha, tu tak jarang nampak komen banyak love ya. Alright, alhamdulillah. Ha, kenapa tu? Sismas Mark Toby. Tiba-tiba ada bell je kat situ. Ya, saya. Okay, thanks so much. Mesti yang ramai juga yang menunggu untuk program kita. Terima kasih banyak-banyak atas segala sokongan dan juga doa-doa yang tidak terhenti-henti daripada You Awesome. Okay, Kak Zaidah rampaknya dah ramai. Payah tunggu. Kita mulakanlah. So, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita dapat berjumpa lagi sekali ya untuk program live Jom Masak dengan Kak Zaidah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, minggu ni rasa Kak Zaidah memang betul-betul minggu mood raya ya. Walaupun raya Aidiladha, kita jarang tak semeriah Aidilfitri ya. Tapi tahun ni nampaknya memang seakan-akan macam Aidilfitri juga ni. Ya, kita order Kak Zaidah di studio, orders kita ku semangat dan walk in customer pun banyak yang tak dapat ya, sebab kita kita dulukan for those yang order ya. Alright, untuk hari ni Kak Zaidah nak bagi since mood raya tu around the corner, so raya dah around the corner, so hari ni Kak Zaidah nak tunjuk buat biskut lagi ya. Tapi ni biskut macam legend lah ya, biskut dari saya kecil-kecil dulu. Kalau tak ada biskut ni macam tak sah. Kalau di kampung, biskut ni agak macam biskut kelas sikit lah ya. Walaupun senang je buat dia. Ya. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat biskut cornflake. Kalau kat kampung dulu cornflake nak datang payah tu hari raya je. Saya ingat lagi ya dulu di kedai-kedai runcit dulu ya. Kalau di kampung, cornflake ni bukan dijual hari-hari ya. Sebab orang kampung tak pandai makan cornflake. Untuk breakfast ya, cereal dia tak pandai. Dia tahu cornflake tu buat biskut aja, buat kuih raya. Hari raya je yang ada cornflake. Okay, so hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat biskut cornflake. Okay, bahan-bahan untuk biskut cornflake kita ada. Oh, saya nak kena tu sekejap. Ingat, banyak juga bahan dia. Yeah, alright. 250 gram butter. Okay. 2 biji kuning telur, 180 gram gula kaster, 150 gram tepung gandum, 180 gram tepung jagung, 40 gram tepung custard, setengah sudu teh baking powder, 1 sudu teh vanila, 100 gram cornflake. Kemudian cornflake ni perlu diramas ya. Ini untuk dalam biskutnya lah. Ya, 100 gram cornflake diramas. Kemudian sedikit cherry potong. Ikut perempuan lah ya nak besar mana cherry ni. Kak Zaidah potong memanjang supaya nampak macam besar biskut kita. Alright. Dan sedikit cornflake kita ramas untuk digaul nanti ataupun digolek biskutnya nanti. Okay, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk biskut cornflake kita. 250 gram butter, 180 gram gula kaster, 2 biji kuning telur, 150 gram tepung gandum, 180 gram tepung jagung, 40 gram tepung custard, setengah sudu teh baking powder, 1 sudu teh vanila, 100 gram cornflake diramas. Ini untuk dalam biskut. Untuk hiasannya kita guna sedikit cherry merah dan sedikit cornflake yang diramas. Okey,
So itu saja bahan-bahan untuk biskut cornflakes kita. Okey, for those yang tak dapat menyalin, kita akan ulang dari masa ke semasa ya untuk resepinya. Okey. First kali kita perlu pukul butter. Butter ni at room temperature ya. Kalau mak kita dulu pakai pelantar. Okey. Masukkan gula caster bersama dengan kuning telur. Kita perlu pukul hingga butter ni lembut ya. Besarnya kuning telur tu, saiz A ke? Saiz B. You nampak dalam skrin kadang-kadang macam besar ya. Kak Zana pakai saiz B. Jadi sekarang ni Kak Zana masukkan vanila yang satu sudu teh vanila. Kita perlu pukul hingga butternya lembut ya. Kalau perempuan tak ada mixer, stand mixer macam ni, boleh juga guna mixer tangan ataupun boleh guna dengan senduk kayu je. Pukul dulu macam tu. Mak-mak kita dulu tak ada bom mixer. Stand hand mixer pun tak ada. Pakai senduk, pakai spatula kayu tu je kan. Ya. Okey, hingga butter dia sebati bersama dengan kuning telur hingga dia lembut ya. Okey, kita masukkan pula tepung. Tepung gandum. Kita pukul dulu sekejap. Masukkan tepung custard. Tepung custard ni is to get warna warna dan rasa lah. Okey, kita masukkan pula tepung jagung. Bila masukkan tepung, speed kena perlahan ya. Okey. Kemudian masukkan baking powder. Setengah sudu teh. Masukkan pula cornflake yang kita dah ramas ya. Boleh tak raisins ditambahkan dalam adunan menjadikannya cornflakes raisins cookies? Thank boleh you. Boleh, nak taruh raisin boleh, nak taruh badam boleh. Cuma ni orang dulu-dulu, orang dulu-dulu memang dia tak letak apa-apa. Ya, kalau dia nak tak kismis pun boleh. Tapi you kena potong-potong sikit-sikit ya. Okay, if you letak warna tepung custard, warnanya agak kuning sedikit. Okey. Adunan dia akan jadi macam ni. Lembik. Ya, tapi lembik yang tidak melekit di tangan. Dia hanya adunannya lembik sahaja. Ya. Okey. So ni dah siap. Puan perlu panaskan oven 180 degrees ya, hingga 108 hingga 109 lah. Untuk cookies ya, atas dan bawah. Apinya atas dan bawah.
Alright, Sis Ruby Bai ni dah sharekan resipi tu. Saya dah pinkan resipinya. Jadi yang nak mencari resipi di Facebook, saya dah pinkan komen daripada Sis Ruby Bai ni. Thank you so much. Boleh tengok di situ ya. Untuk rakan-rakan di Instagram, ada tak yang dah sharekan resipi untuk hari ini? Mungkin ada juga yang baru tune in. Biskut hari ni adalah biskut cornflakes. Ini memang apa orang kata sinonim lah untuk perayaan ya Kak Zaida. Yes, saya kecil-kecil dulu biskut ni memang famous ya. Memang setiap rumah mungkin ada lah biskut ni ya. Kalau kita berjalan dulu biskut cornflakes ni wajib. Ha, macam macam sedap ya. Kalau kat kampung lah. Alright, sis Haziza Ismail pun ada sharekan resipi. Yes. I bet ramai juga yang lain yang mungkin ada yang dah tak perasan ataupun tak muncul dekat sini. Okay, thank you so much yang sharekan resipi. Jadi rakan di Instagram, saya tengok masih belum ada lagi yang sharekan resipi. Siapa yang sharekan, nanti saya akan pinkan, okay? Menu hari ni adalah biskut cornflakes. Untuk you all yang baru tune in tu, okay, biskut cornflakes kita untuk hari ni. Okey, ni rupa adunannya ya. Saya dah keluarkan ni. Dia agak melekit tetapi tidak lembik sangat ya. Okey. Okay, senang aja. Lebih kurang kita ambil 8 hingga 9, 10 lah ya. Macam ni. Kita ambil kemudian kita golekkan. Ini saya punya tray. Okay. Golek aja. Ya, tak perlu di dip ke apa-apa dengan putih telur ke apa-apalah. Just golek aja, kemudian kita letak. Ni, kemudian golek aja. Okey, lagi sekali Kak Zaina. Golek je, lebih kurang macam ni. Ni dia biskut ni kembang ya. Kembang sikit lah. Okey, kemudian tak perlu digentir bulat lah. Biskut ni sedap ya. Dia kalau perempuan guna margarin ataupun planta ke apa, ha, betul-betul rasa macam zaman-zaman dulu. Memang betul old school Old school. Ya. Okey. Alright. Mungkin ada soalan ni Kak Zaida, mungkin boleh share dengan kita history Kak Zaida. Ha, ada yang bertanya Kak Zaida belajar buat kuih dari mana? Ya ke? Saya mula mengajar sambil-sambil kita ganti biskut ya. Saya mula buat kuih ni untuk berniaga. Lepas kahwin tu saya dah terus buat kuih untuk berniaga ya. Tak tahu dia memang ada minat mendalam sangat dekat nak berniaga ni. Bukan setakat buat kuih aja, ya. Okey, lepas tu saya mula-mula saya supply breakfast. Ha, tu mula-mula breakfast ataupun office-office, government office, dia meeting ke apa ke, saya supply kuih. Dan dari situ bila saya supply kuih, saya buat kira-kira macam untung tak banyak. Macam penat, untung tak banyak. Ya. Yeah. Ini masing-masing ya, masing-masing punya ada dalam mind you ya. Yeah. Okey. Bila saya kalau saya cerita orang pun geliati ya. Yeah. Bila saya berniaga, saya buat kuih, saya hantar ke office pukul 4 pagi dah bangun sebab office meeting pukul 8 ya. Yeah. So kita kelang kabut nak menyiapkan kuih untuk orang pagi, orang sarapan ataupun orang meeting pagi. Letih ya. Yeah. Dan bila kita buat kira-kira, untungnya ciput je. Kenapa macam tu Kak Zaida? Tak tahulah ya. Itu mungkin kuih lah ya. Orang dah beli kita nak jual mahal. Persaingan banyak ya. So, saya beralih arah kepada mengajar. Sebab mengajar ni, dia lebih banyak masuk. Itu asal-asal macam mana saya jadi cikgu. Sampailah ke hari ni. Ya. Saya jadi cikgu. Kalau nak order dengan saya, kebanyakannya saya kata saya tak sempat. Memang tak sempat pun ya. Saya lebih ke arah minat mengajar. Itu yang saya jadi cikgu tu, ya. Sampai ke hari ni
Walaupun saya buat jugalah tempahan, tetapi jiwa mengajar tu tebal ya. Umur dah nak masuk 60 ni, tapi still saya nak bagi, nak mengajar. Kalau dulu mengajar, mengajar tidak percuma ya. Mengajar berbayar. Tapi kali ni saya rasa macam dah kata orang tu dah, kalau kerja dah pencen dah ni ya. Saya rasa lebih jiwa tu lebih ke arah mengajar lah. Tak kisahlah ajar apa pun, ajar berbayar ke tak berbayar ke. Macam ni tak berbayar ya perempuan. Perempuan hanya tonton dan buat ya. Dan bila mengajar macam gini tu rasa macam puas lah ya Bel. This is benda yang saya suka buat. Passion. This is really 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 kata orang true passion ya. Okay, dan harap insyaAllah passion ni tak berhenti kat sini ya. Dia akan berterusan. Okay, so sekejap ya perempuan. Alright, yes. Ada soalan yes. Kak Zaidah. Yeah. Dalam adunan kita ada letak konfliks. Yes, kita yes. Ada letakkan konfliks. 100 gram ya. Kemudian soalan seterusnya, margarine amount sama ke dengan butter? Sama-sama. Dan seterusnya, ni soalan yang lain daripada menu hari ni. Dia tanya macam mana nak buatkan resipi mazola sedap. Macam mana tu? Mungkin boleh beri pencerahan Kak Zaina. Sedap tu macam mana tu? Nak sedap tu? Mazola. Biskut mazola ya? Yes. Of course lah, you kena pakai minyak mazola. Ya, jangan pakai minyak apa? Minyak lain daripada minyak mazola ya? Minyak jagung lain daripada minyak mazola. And then recipe itself lah ya. Yeah. Deepa Chandran kata very yes. Happy to learn traditional cookies. Yes. Reminds us our childhood. Thank you yes. So much Kak. You're most welcome. Sivani Ari, hi Kak Ida. How are you? Dia tanya how are you? Oh. Good alhamdulillah. Yeah, thank you. Saya dulu kecil-kecil when I sekolah dulu. Kita very close tau dengan friends Indian and Chinese. So kita akan celebrate tau. Kalau raya, they come to our house. Bila Deepavali pun kita akan pergi rumah dia orang. Sebab tu saya tahu tau makanan Indian and makanan Chinese ni. Kalau hari raya dia. Ya, kita dulu memang very close. Masa kita sekolah dululah. Sekarang ni saya tak tahulah ya. Budak-budak sekarang ni ada close. Tapi ni nampak kat depan saya ni. Staff saya ni. Best friend ya. Okay. Alhamdulillah. Semoga halalkan ilmu buat kami semua. Didoakan Puan Zaidah sihat, murah rezeki dan disayangi oleh semua. Amin. Thank you so much. Alright. Semoga kemurahan rezeki yang luas lagi berkat buat Kak Zaidah berkongsi ilmu selama ini. Bismillah Allahumma amin. Allah yeah. Sayang Kak Zaidah. Amin. Terima kasih. Sayang semua juga. Yes, sayang semua juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya resepi ni boleh dapat boleh. Berapa banyak biskut? Banyak juga ni ya. 100, 110, 120. Depends on how big you nak buat. Ya, yeah, banyak juga. Alright, ada soalan Kak Zaidah. Yes. Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nur Adi. Nak tanya kenapa cornflakes saya lemau bila biskut dah siap masak? Cornflakes you lemau ke biskut yang lemau? Yang mana satu tu? Yang mana satu? Dia kata biskut cornflakes rasanya mungkin di luar lah kot no. Kalau dekat buat, dalam macam mana Kak Zaidah? You kena bakar lama lah. Itu kurang garing tu. Kurang bakar, kurang garing. Masaknya tak sampai ke dalam ya. Kena bakar garing, maksudnya api janganlah besar sangat. And for the conflict itself, bila you dah ramai-ramai, you jangan dedahkan dia. Kan tadi you nampak tak saya wrap conflict saya tadi, nampak tak? Kalau you tengok balik yang kita punya video yang kita dah save nanti. Sebelum saya adun, saya wrap saya punya conflict. Sebab kita tak mahu conflict ni kena angin, dia lemau sebelum kita mengadun. Bila kita sebelum mengadun, konfliknya dah lemau. Of course, nanti bila kita masak, konfliknya tidak rangup. Itu untuk konfliknya, bukan biskutnya ya. Biskutnya memang you kena bakar, make sure that dia masak sampai ke dalam. Kadang-kadang you nampak macam masak brown dekat luar. Tapi dalamnya tak cukup garing ya. Itu yang biskut you rasa macam lemau.
Alright, okay. Untuk cherry memang kita belum letak lagi. Tu nampak tu cherry tu. Okay. Belum, belum. Saya dah siapkan sebentar, satu loyang ni. Sebentar lagi baru kita akan letakkan cherry. Yes, sis Mas Mark Tovi, thank you so much. Thank you so much, Mas. Memang setia dengan kita, yes. Katanya. Maaf ya, Bel. Siaran hari ni sepatutnya episod 226. Oh, okay. So, jadi salah je di situ, minta maaf ya. Okay, nanti saya akan betulkan. Thanks so much. No problem, no problem. Okay, thank you so much. Itu yang kita perlu ialah kita tengok komitmen viewers kita dengan kita ya. Memang happy ya Kak Zaidah. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Okay. Sikit lagi dan kita mulai bakar ya. Okay. Okay, now kita nak letak cherry-nya. Tekan sikit ya. Bila letak cherry, kena tekan. Dua atau tiga ni ya, kalau kita potong yang kecil-kecil. Ada soalan, Bel? Sekejap ya. Alright. Okay, ada. Macam mana nak tahu sama ada biskut kita dah cukup masak? Biasanya, you biskut ni lebih kurang 20 hingga setengah jam. Kalau warnanya coklat, you keluarkan dia. Kita cuba tekan dia, biskut ni. Kalau dia terlampau ataupun kita cuba pegang dia. Kalau dia pecah, maksudnya dia belum masak sangat. Kalau dia agak-agak dah macam rasa macam nak keras, tu dah masak lah tu. Ya? Memang kadang-kadang orang pun macam mana ya, cara nak tahu ya. Sebab kalau kek, you boleh cocok keknya. Ya? Biskut dia macam tu lah, you kena rasa. Kalau you rasa tepinya tu masih lembik, dia belum masak lah. Alamak, yes. Lambat setapak pula biskut favourite ni, legend. It's okay, Saliza Adi, nanti lepas ni boleh tonton eh. Sebab untuk biskut cornflakes ni memang apa, ramai yang ada resepi sendiri. Tapi lain-lain lah. Hari ni you all belajar cara Kak Zaidah. Okay? Biskut cornflakes ni dah ramai yang tahu buat sebenarnya eh. Cuma mungkin lain cara ya, lain rasa. Tapi biskut ni kan, Bel, dia lebih kurang sama je rasa dia. Betul. Kalau you tengok bahan-bahan dia kan tak banyak beza. Cuma penyediaannya tu lah ya, yang membuatkan rasanya agak sedikit lain. Tapi lebih kurang sama je biskut ni. Ya? Alright. Alright, tak disapu telur ya untuk biskut ni? Tak. Ni tak ada telur ya. Hanya memang kita golek dia tanpa telur. Cherry pun kita tak letak putih telur ke whatever untuk nak lekatkan cherry ya. Sebab cherry ni dia dah ada juice dia sendiri tu. Dia dah ada gula. Gula dia tu akan jadi gum untuk lekat pada biskut. Tapi pompa boleh tekan sedikit. Jangan letak aja macam tu. Ya, kena tekan sikit. Jadi bila ada gum nanti bila kita bakar tu, dia dalam sikit lekat. Okay. Sasi Kala Nagapan katanya happy to follow your cooking recipe Kak Zaidah. Thank you ya. Yeah. Thank you so much. Okay. Ni rupanya kita akan bakar pada suhu 180.
adalah masak sampai ataupun garing sampai dalam. Dan dia akan bertahan dalam 6 bulan. Okey Kak Zaidah, kata suara tak dengar. Boleh tolong checkkan Kak Zaidah? Saya terpijak tu. Cuba tengok. Takut tercabut Kak Zaidah. Nantilah. Alright. Nanti raya nanti naik raya saya cari yang better lah ya benda ni. Kan? So that you all senang nak senang dengar lah ya. Okay. Macam mana? Ada suara ke? Okay. Dah okay? Dah. Alright. Dah okay ke? Okay. Audio pergi mana? Tak tahu. Suara hilang pergi mana? Okey. Masih kejap kita tunggu sebab alright dah ada. Alright. Okey, okay, dah ada. Okay. So, dah ada. Alhamdulillah. Sorry you all. Alright. Okey Kak Zaidah mungkin takut tertinggal tadi soundnya tak dengar. Dibakar dengan suhu berapa? Kak dalam stop kat mana tadi Okey. Kita bakar pada suhu 180 selama lebih kurang 20-25 minit hingga 30 minit. You check dulu ya. Kemudian api atas bawah. Alright. Okay. Thank you Kak Zaidah. Alright, alamak biskut cornflakes you cantiklah ada cherry. I dah buat biskut ni tapi tak letak cherry lah. Kalau letak, mesti cantik biskut I. Adoi. Sebab dia tak berapa cantik biskut ni. Tapi kalau mak saya dulu, memang dia tak cherry. Kalau mak saya dulu tak cari ya sebab nak bagi dia cantik lah. Right. Terlepas bakar berapa lama? Itulah tadi Kak Zaidah mention. Dibakar dengan 180 degree Celsius selama 20 minit hingga setengah jam. Betul Kak Zaidah? Okey, tengok kepada oven masing-masing. Saiz biskut ni kecil-kecil cepatlah ya. Yes. Kalau suka buat biskut comel-comel tu. Kalau suka buat biskut besar-besar cepat habis. Yes. Cepat habis mintil. Aduh. Ya. Kita pulang ya. You kena pandai tengoklah. Orang ada yang tanya, ha Mimi Daud tanya guna paper cup boleh ke? Dah 3 kali tanya. Ha, 3 kali yang hari yang keempat ni. Aduh. Ya, barulah boleh nampak. Kan? Boleh juga tak guna paper cup. Tak dengar. Masih tak dengar lagi. Sekejap ya, kita betulkan kita punya sambung-menyambung ni, wire. Okay. Kenapalah ni? Kenapa awak ya? Hari ni, kasi dia dengar lah ya. Sekejap ya. Dia tengah betulkan wire ni dia. Okay, dengar ke? Alright, Kak Zaidah cuba bagi tahu cara-caranya dan juga resepi mungkin boleh repeat sementara Kak Zaidah nak menggentil ni. Kak Zaidah repeat bahan dia. Ke nak repeat bahan atau nak repeat cara? Cara terus pun boleh sebab bahan kita dah pin kan. Okay, for those yang tak dapat resepinya, boleh scroll balik sebab Bell dah pin kan resepinya ya. So saya tak perlu sebutlah untuk resepinya. Okay, cara-cara dia. Pukul butter bersama dengan gula dan kuning telur. Pukul hingga butter lembut ya. Kita tengok je lah kat sana kita gentil je ni. Saya tak gentil bulat ya. Okay. Saya just cekut-cekut and then just golek je pada konflik. Suara tak dengar langsung.
Saya cuba buka eh. So Kak Zaidah kena suara kena kuat sikit eh Kak Zaidah. Ya. Heem. Dengar tak? Ha. Tak dengar. Takpelah. Sekali-sekali macam ni kan. Takpe. Mesti baik nak buat kuih tak susah ya. Alright. Okey. Suara berpasir pula hilang timbul pula. And jauh. Suara hilang lagi. Masya-Allah tak tahu kenapa ya. Okey. Tenggelam timbul suaranya. Okey, hang in there you all. Nanti sebentar lagi kita akan buat video insya-Allah harapnya kita dapat membantu you all ya. Cantik hang ya, in there. Oven kita tengah bakar tu. Okey, ada apa-apa lagi yang perempuan tu dah cuba belum resipi Kak Zaidah yang yang sebelum-sebelum ni kita nak feedback daripada viewer kita. Hari-hari ya Kak Zaidah dapat macam-macam. Ada yang buat yang dah lama saya ngajar pun masih ada yang buat lagi ya. Itu dia tengok di YouTube dan alhamdulillah ramai yang menjadi ya, yang buat menjadi. Okey, ada yang tak pernah masak tu masak tu cuba menjadi tu suka ya. Okey. Okey. Suara hilang-hilang kenapa ni? Okey, kita golekkan biskut kita ni pada cornflakes yang kita dah ramas ya. Perempuan nak beli cornflakes yang dalam kotak pun boleh ataupun cornflakes yang di bakery pun boleh. Kalau perempuan perasan ya, cornflakes yang di bakery normally warna dia agak kuning. Ya. Warna dia kuning dan kepingannya tu agak nipis. Compare tu cornflakes yang cereal dalam kotak tu. Ya, yang itu agak kasar. Sebab itu memang main untuk kita makan dengan susu. Ya. So dia perlu tebal supaya bila kita makan dengan susu dia bertahanlah dia punya kerangupan dia tu. Ya. Kalau you pergi di bakery dia agak nipis dan dia warna dia agak kuning sikit. So terpulang kepada perempuan ya. Yang itu agak murah sikitlah kalau di bakery tu, kalau di dalam kotak tu mahal ya. So terpulang, tapi yang kat, kalau yang kat bakery tu dia tak ada jual sikit. Okey. Kalau untuk nak berniaga kena beli yang yang timbangnya lah. Okey, Bel ada. Dengar? Tak dengar? Dah. Okey. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita siapkan sikit lagi sebelum sementara kita menunggu ni ya. Ada apa-apa soalan? Okey, ada. Kak Zaidah nak tanya kicap tu taruh duduk luar atau dalam fridge? Terima kasih. Kicap ni Kak Zaidah. Taruh kat luar je. You dah buka itu kat luar. Tapi kalau you rasa you nak makan lambat lagi, simpan je lah dalam fridge. Ya, lebih tahan lama, lebih selamat lah kata orang tu. Tapi kalau setakat you nak nak selalu masak dia, nak selalu guna dia, tak perlulah simpan dekat dalam fridge. Sebab kalau you simpan dalam fridge, dia akan jadi pekat ya. Okay. Alright, saya dari Melbourne, suara clear. Okay, di IG memang tak ada masalah ya untuk sound. Alhamdulillah. Di Facebook je ya. Okey, tapi di Facebook pun kata okey. Panggang kuali ayam resepi Kak Zaidah betul-betul rasa autentik masakan Johor dulu-dulu. Yes, alhamdulillah. Ya, itu memang memang favorite family Kak Zaidah ya. Memang favorite family saya. Daripada mak sampai ke anak, anak sampai ke cucu. Semua suka tu lauk tu. Ya, itu memang favorite family saya, ya. Okey, apa lagi Bel? Alright, mi hun biryani. Hani Sam, kita dah sharekan ya mi hun biryani, bihun biryani untuk episod yang keberapa nanti sebentar lagi kita akan announce ya. Hang in there. Okey, kalau yang berada di Facebook, jadi you boleh buka di page, pergi ke album ataupun photos ya. Photos buka saja feature foto tu, dalam tu ada album. Jom masakkan Kak Zaidah. Jadi bila klik saja album tu, semua resepi muncul, akan muncul di situ. Bel, cuba terangkan sikit Bel sebab ada yang bertanya macam tanyakan saya, saya nak jawab saya tak pandai. Ya, minta maaf ya kadang-kadang yang bertanya Kak Zaidah, Kak Zaidah tak reply balik ya. Saya kena tunggu staff saya yang reply. Macam mana nak join Instagram Telegram? Macam mana Bel? Yes, okay. Ada yang tak faham lagi tanya saya, saya memang saya tahu masak aje.
Okey, untuk nak join Telegram Kak Zaidah, bolehlah bila buka app tu, app Telegram, pergi ke search bar, type jom masak ngan Kak Zaidah. Dia one word ya, dia tak ada space. Jom masak ngan Kak Zaidah, bukan dengan ya, ngan. Ha, senang nak sebut. Okey, ejaannya saya akan bacakan ejaannya ya. J-O-M M-A-S-A-K N-G-A-N K-A-K-Z-A-I-D-A-H. Okay, jadi buatkan one word ya. Typekan one word, insyaAllah jumpalah. Jumpa nanti untuk join Telegram Kak Zaidah. Alright, harapnya dapat membantu. Okay, Mutiara Mas. Mutiara Mas, assalam. Waalaikumsalam. Puan Zaidah, ya. Tadi beritahu biskut tahun 6 bulan, tahan 6 bulan. Apakah semua biskut tahan lama tanpa bahan pengawet? Okey, you kena tengok juga biskut you apa bahan yang you letak kat dalam ya. Kalau biskut yang banyak kuning telur, ada putih telur dekat dalam. And then ada some ada letak macam benda yang sticky-sticky yang basah-basah tu ketahanan dia agak kurang sikit. Dan kalau 6 bulan tu biskut yang jenis dia tak ada banyak bahan. Ya. Yeah? Tepung, gula, butter, yang macam tu dia tahan. Ya. Yeah? Itu pun kalau you must make sure that waktu you bakar dia masak sampai ke dalam. Bukan masaklah, maksudnya dia garing sampai ke dalam. Dan when you do the packing, bila you pack biskut you, pastinya kena 100% sejuk. Then biskut you bertahan lama. Kalau you packing kadang-kadang you rasa macam sejuk tetapi di bahagian loyang bahagian bawah ni, you rasa kat atas dia sejuk tau, tapi bawah ni you ada masih suam-suam, itu tak boleh di pack. Nanti biskut you one thing dia lemau, satu lagi dia akan jadi berkulat. Ya, ataupun dia tengik lah. Ya, dia akan cepat tengik. Ya, so you must make sure that biskut you sejuk di bahagian atas dan sejuk di bahagian bawah loyang. Nak dapat sejuk di bahagian loyang, tangan you ni bukan yang sini. Sini dia agak tebal, jadi you tak rasa kadang-kadang. Suam pun you tak dapat nak rasa. So you letak tangan you yang ini. Ya, ini agak nipis ya, kulit kita agak sensitif kat sini. You letak macam ni. You biar lama sikit. So kalau you rasa masih suam-suam, you biarkan dia. Maksudnya dia belum sejuk betul. Ya, yeah, mungkin dalam biskut tu masih ada panas lagi. Itu penting tau ya. Kalau tidak nanti biskut you tak tahan lama. Ya, yeah. Tapi once kalau biskut tu you dah dalam packaging dia, you dah buka dia, tu dia dah tak tahan lah. Selagi you tak buka seal dia tu, dia bertahan lama. Once you open, you buka aje seal tu untuk you nak makan ke, you nak try satu dua, biskut tu sudah tak boleh bertahan lama. Okay? Alright, so, Zara, harap penjelasan ni boleh faham ya. Thank you so much Kak Zaidah for the tips. Okay, Zara Garten, Puan Zaidah, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And Bella, waalaikumsalam. I've tried the dish panggang kuali ikan. It was so delicious. It's beyond words. I've substituted cashew nuts instead of candle nuts since I don't have it at home. Oh. Thank you so much for your kind and honest sharing the recipe with us. Ya, Musa. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala bless you always. Amin. And all of us. Amin. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you so much to you for too, your feedback. Yeah. Yes. Thank you. Jadi rakan-rakan yang lain dah cuba ke panggang kuali? So far panggang kuali juga antara yang favorite selain daripada nasi Afghan. Yes. Selain daripada hari tu, lain-lain season, lain-lain favorite ya. Yes. Macam sebelum-sebelum ni favorite adalah seperti nasi ayam masak merah. Okay, sekarang ayam ni panggang kuzi, kuali. Ya? Ayam kuzi, ni panggang kuali ya. Panggang kuali sekarang ni. Sekarang panggang kuali dengan nasi Afghan. Itu favourite. Hari-hari saya dapat feedback daripada viewers ya. About this panggang kuali ni ya. Nur Ainun binti Endong, Kak Zaidah. Raya nanti saya nak masak biryani Bombay. Kalau guna ayam, ayam kena goreng dulu dengan garam and serbuk kunyit. Goreng lembap. Biryani Bombay? Sama. Memang kalau tak nak goreng pun terpulang lah ya. If you tak nak goreng pun boleh. You nak goreng pun boleh juga. Kalau you goreng tu
kalau you goreng, ayamnya tu cantiklah sikit bentuknya tu, tak mudah hancur ya. Okay. Alright. Ha, tu dia. Farida Mustafa kata, saya juga dah cuba panggang kuali. Memang sedap. Power. Yes, yang mana belum mencuba tu kena cuba. Sebab ramai ya yang cakap jadi dan sedap. Tak ada lagi saya dapat yang kata tak jadi ya, buat panggang kuali tu. Memang sedap. Yes. Dah jadi, ada yang dah jadi favourite dish family ya. Macam satu minggu kena masak juga tu. Wajib. Wajib. Dah jadi menu wajib. Mariati Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat masuk live ni, tengah sibuk mengemas rumah dan dapur. Esok mak nak datang lepas suprik mata esok. Okay. Moga segala urusan dipermudahkan ya. Panggang kuali tukar dengan daging, perlu rebus dulu tak? Kena rebus dulu daging tu ya. Kena kalau tidak, dulu ya. Kalau tak, dia bukan macam rendang ya. Dia you kena masak dulu, rebus dulu. Baru nanti kalau tidak, kemungkinan warna dia tak cantik, warna dia akan jadi gelap. Ya, panggang kuali bukan warna gelap ya. Dia tak macam rendang. Rendang kan gelap. Panggang kuali dia agak merah-merah. So kalau you masak dengan daging yang mantap, kemungkinan nanti daun you akan jadi gelap sikit lah, tak lawa lah. Zara Gatton tanya, any luck for sharing shepherd's pie? Minggu ni mungkin tak ya, sebab kita nak buat more tu raya haji punya apa juadah ya. InsyaAllah shepherd pie dalam I punya tu, dalam Kak Zaidah punya list ya. InsyaAllah ya. Okay, hang in there. Alright, assalamualaikum Kak Zada, Bella. Waalaikumsalam Lina Khalid. Saya memang jual cookies buat sendiri tanpa ada pekerja. Boleh tak Kak Zada bagi tips macam mana kita nak kira gaji untuk diri sendiri? Thanks. Okay, gaji untuk diri sendiri. Okay, modal lah. Okay, modal dulu. Kalau nak buat perkiraan ni memang banyak cara ya. Okay, you kena kira modal you dulu. Kemudian you kira apa yang you nak buat tu. Kemudian gaji you masuklah dekat dalam tu. Macam mana you bayar gaji pekerja you? Katalah satu hari you bayar RM50 untuk pekerja ya. Sebab sekarang ni pekerja tak ada nak RM20, RM30 dah tak ada ya. Sekarang ni minimum is RM50. Minimum RM50 ya, satu hari gaji. So kalau you toke, you bekerja, you mungkin boleh double kan gaji tu. So you dah kira sekali dalam costing tu. RM100 ke untuk you punya gaji. Kalau you buat sendiri lagi senang. You seorang-seorang buat, you toke, you kuli. Senang sebab kita punya business, kita seorang. Semua dapat kat kita. Tak apa. Ada yang susah ni, kalau kita nak bayar sewa kedai, nak bayar gaji pekerja, bukan setakat pekerja yang mengintil biskut ya, pekerja yang bahagian kat depan, yang ambil order, kerani kita ke, kemudian kita nak kena bayar api air, itu agak susah sikit. Kalau you satu orang, you lah buat, you lah tukang kira, you lah yang tukang pergi beli barang, tak ada orang involve, senang, tak payah kira gaji lah, kira yang untung tu you punya lah semua. Faham tak? Kalau you kena nak bayar api, air, sewa kedai, gaji pekerja, bukan setakat pekerja yang buat biskut ya, pekerja yang depan, yang ambil order, semua dalam tu, itu you kena kira gaji you. Yang lebih tu is duit company. Macam itulah. Alright. Okay. Saya ni tak berpandai sangat tapi bolehlah lebih kurang. Okay. Lebih kurang lah ya. Okay, ni Kak Zaida nak masukkan dalam oven. So Kak Zaida boleh mentionkan lagi berapa suhu dan suhu dalam untuk biskut kita 180 degrees dan kita perlu bakar antara 20 hingga setengah jam. Okay, cantik dah biskut kita ni. Ni Kak Zaida nak masukkan yang the second tray. Sekejap dia. Yang ini the second tray kita akan masukkan. Yang first tray tadi belum masak sikit lagi ya. Tu cantik dah ya. Bentuk dia agak kerukit-kerukit sikit ya. Tapi tu yang cantik. Kalau perempuan nak gentil boleh juga. Kalau gentil dia jadi bulat lah. So it depends. Boleh aja. Tak ada masalah. Cuma biskut ni sinonim dengan rupa dia yang kepot-kepot. Ya, dia nampak macam more like crispy gitulah. Dia naik dan dia boleh
dia naik tu cantik, dalam keadaan cantik. Hafizah Muhammad Ali, yes. Sorry masuk lambat. It's okay. Apa. Adunan pukul sampai kembang atau tidak? Tak perlu kembang, tetapi lembut. Setakat lembut. Kalau you pukul terlalu kembang, biskut you akan jadi kembang lah. Bila kembang tu maknanya dia dilepeh lah. Dia kembang melepeh. Dia akan melepeh macam tu bila melepeh. Kita bakal. Okay. Alright, Rose Kinan kata salam, yes. Kak Zada and Dick Bell. Waalaikumsalam. Maaf, tak dapat nak join live. It's okay. Lagi di luar kawasan. Later tonight, akak tengok videonya. Take care. Same to you. Same to you. Alright, Mama Nur Ashikin, kipas kena on ke masa bakar? Kalau ada kipas, you just buka kipas. Dia lebih cantik when you buka kipas. Ya, sebab dia punya kepanasan dia akan rata. Dia tak adalah panas one side. Ya, kadang-kadang oven ni mula-mula je dia okey. Bila you dah kerap guna, dia akan haywire sikit dalam dia. Ya, so kalau ada kipas, panas dia tu akan merata. Untuk cookies you tak payah risaulah. Ya, ada lagi Bell. Biskut favorite juga ni. Biskut ni kan? Kita dari kecil-kecil dulu, saya rasa setiap rumah mesti ada ni konflik kotak ni. Kalau bila bulan puasa, maknya nak buat biskut raya. Masa nak raya, yes. Itulah kempen untuk biskut cornflakes, yeah. Di pasaran memang di besar-besaran. Ingat dulu ya, di TV mesti ada iklan biskut cornflakes. Apa ni? Cornflakes ni ya. Kellogg's cornflakes. Boleh dia, menang pinggan, boleh menang, boleh menang apa, barangan emas lah, macam-macam ya. It shows that the demand sangat tinggi so, untuk konflik, biskut konflik. Untuk hari raya. Jadi biskut konflik ni memang favorite lah katanya. Memang sinonim lah ya kalau sekarang raya ni, kan. Sekarang ni orang dah tak kisah sangat sebab anak kita konflik dah ada kat rumah hari-hari. Sebab dia orang makan ya cereal. Dulu kat kampung masa saya kecil-kecil, tak reti makan cereal ya, tak pandai makan cereal for breakfast, tak pandai. Ya, budak-budak sekarang itulah makanan dia. Jadi dia dah tak heran konflik ni. You buat kuih ke, you buat apa lah. Tapi ni Kak Zaidah nak balikkan semula kita punya biskut lama. Kita punya ingatan pada kita punya tok ya, arwah tok, arwah mak kita ya. So, why not you buat and then you just beritahu anak you. Dulu tok mak ni, mak-mak buat macam ni. Buat biskut ni. So benda tu akan continuously. Anak cucu cicit kita. Betul. Hafizah Muhammad Ali nak tanya, yes. Bakar biskut dan kek kena api atas bawah ke? Ya, yeah, sure. Memang kena api atas bawah. Kalau ada oven yang ada api atas bawah, you kena buka api atas bawah. Ada oven tak ada ya? Ada oven, dia punya button tu memang you just turn tu temperature, dia akan automatic panas atas bawah. But ada oven yang banyak sangat button dia, ada api atas bawah, you guna api atas dan bawah. Baru dia cantik. Ya. Ada pula oven, temperature dia ada atas dan bawah. Atas you kena set temperature, bawah pun you kena set temperature. Tapi actually oven yang ada temperature atas dan bawah lain-lain, itu lebih cantik yang sebenarnya. Kalau you nak perlukan, katalah you nak biskut yang tak nak garing sangat on top. Ya, maybe you can adjust atas dia 160, bawah 180. Ini kadang-kadang ada oven yang macam tu ya. Kalau ada oven, especially oven yang commercial ya. Commercial oven yang besar tu, dia memang ada temperature untuk api atas, ada temperature untuk api bawah. So kalau macam biskut macam ni, kita buat 180 atas dan bawah. Ada yang macam oven biasa, you just set 180, cuma button dia untuk api atas bawah. Dia banyak sebenarnya. Kalau kita cerita pasal oven ni, macam saya jual oven pula . Banyak, tapi you kena faham tu. You kena faham function oven yang you beli, yang you guna. Okay, Fazila Muhammad Zain, kenapa cookies biasanya guna butter suhu bilik ya? Saya biasanya, saya punya resepi yang biskut modern saya, saya memang pakai suhu fridge. Saya punya biskut daripada butter dari fridge. Cuma ini adalah biskut lama. Biskut lama mak kita dulu, dia tak pakai butter. Dia pakai pelantar yang dalam tin tu. Pelantar tu memang tak simpan dalam fridge ya. Memang dia beli dengan tin ataupun dia pakai butter cap tung ya. Ataupun golden churn yang dalam tin tu ya. Kalau you pakai itu memang dia tak simpan fridge. Sebab itu orang dulu-dulu punya biskut, dia boleh pukul pakai tangan. Dulu mana ada mixer, memang tak ada. Stand mixer memang tak ada ya. Zaman tok saya dulu tak ada stand mixer.
Semua biskut dibuat menggunakan senduk kayu tu. Pukul dengan senduk kayu. So, bila you nak pukul dengan senduk kayu, you kena pakai butter yang at room temperature. Kalau sekarang ni, ya, saya punya resipi kebanyakan butter sejuk. Cuma ini resipi lama, ya. Jadi saya kena guna butter yang room temperature supaya dia mudah lembut. Tetapi bukan butter yang lembik. Butter yang lembik, when you beat, dia bukan jadi lembut. Dia terus jadi lembik. Dia lembik. Sebab dalam butter ni, dia ada minyak. Ya, minyak, susu, ya. So, bila dia akan dia lembik, dia akan, belum apa-apa lagi, dia dah pecah minyak, ya. So, you kena faham tu. Alright, kita punya biskut ni dah. Okay, Bel, tunjuk ni. Macam ini. You nak tahu dia masak tak masak biskut, you tekan dia macam gini. Bila dia tidak pecah, dia dah okey. Macam ni. Ha. Ya? Dia keras, tapi tak adalah keras. Keras. Ha. Kalau dia lembik, you tak boleh angkat, dia pegang pun tak boleh, dia akan pecah. Ha. Macam ni dah masak lah ni. Ya? Okey. Ha. Dia kepok-kepok cantik tu. Okey, ha, ni Kak Saidah ada anak muda ni yang nak bertanya. Yes, ha. Tanya apa dia? Okey, auntie. Yes, ha, kadang yes. Buka api atas cepat hangit. Kenapa ya? Buka api atas. Then you reducekan temperature dia. You tak buka api atas, biskut you tak masak tau. Biskut you hanya masak di bahagian bawah. Tetapi kalau orang dulu-dulu kan dibakar pakai gas, dia akan masak di bahagian bawah. Atas masaklah, bukanlah kata tak masak. Cuma dia tak garing. Biskut macam ni yang tak tahan lama. Tak tahan untuk untuk 6 bulan, tak tahan ya. Dia kena masak sampai, maksudnya kalau dia brown tu, dia brown atas dan brown bawah. Ya, kalau you bakar oven you rasa macam atas dia hangus, you kurangkanlah daripada 180, maybe 107 ke 106. Oven you panas lah tu. Ataupun oven you dia rendah, dalam tu kecil. So, bila dia kecil, dia dekat dengan coil tu. Dalam setiap oven, dia ada coil pemanas tau. Sama ada you nampak dengan tak nampak. Dia ada coil di dalam ataupun di bahagian bawah. Ya. So, bila oven you kecil, loyang you dekat dengan coil. Itu yang walaupun 180 sama dengan oven yang saya guna 180, dia dekat. Bila dia dekat, itu yang dia terbakar cepat. So, sebab tu Kak Zada kata, you kena selalu buat. Then, baru you boleh... You can master oven you. You kena faham oven you, ya. Yeah? So kalau you first time you buat biskut 180, 20 minit dah brown, bermakna oven you panas. You kena reducekan ke maybe 160. Okay. Ya, yeah. Ada yang macam pening pula, banyak pula hal. Ya, yeah, banyak hal, beli je lah dah siap. Okay, boleh buat ni semua bahan ada, tapi telur B boleh tukar telur A tak sebab ada stok telur A je? Boleh je lah, boleh. Dia tak ada sangat, tak ada life effect sangat ya. Okay. Boleh. Salam Puan. Mohon tunjuk ajar biskut telur rebus, ada tak Puan? Kak Zada kena cari ya, saya yang sebenarnya yang lama ni saya tak berapa, saya kena cari. Ya, saya kena cari kerana saya lupa ya, banyak saya dah lupa. Okey, ada soalan lagi untuk tips daripada Kak Saidah. Norizan Abdul Rahman tanya, Kak Saidah nak tanya apa beza kalau kita buat kek? Ada cara buat kena cairkan butter. Ada ikut butter suhu bilik je. Apa beza? You follow the recipe lah. Follow the recipe. Kalau biasanya kalau melted butter, kita guna pada sponge cake. Pada kek yang macam sponge. Ya, yeah? Itu kita guna melted butter. Dan kandungan butternya tidak banyak. Normally, kalau yang melted butter ni, kandungan butternya tidak banyak. Sikit. So, dia, maksudnya, dia jenis kek yang light, yang ringan, yang macam sponge. Yeah. Kalau kek yang menggunakan solid butter, butter betul. Itu yang jenis, kebanyakannya yang heavy cake. Kalau butter you banyak, tepung you banyak, dia akan jadi like very rich cake. Itu kita panggil rich cake. Itu je lah beza dia. Ya. Kalau kek yang melted butter ni biasanya kek yang akan jadi kejadiannya rupanya teksturnya macam sponge. Tu yang kita guna melted butter ataupun minyak jagung ya. Okey.
Assalam, nak tanya untuk tart nenas, yes, api atas bawah juga ke? Maksud tart nenas mekar inti cepat hangus. Yalah tu yang Kak Zada cakap tadi, you kena tengok your oven lah. Ya, memang kita bakar apa pun, kita bakar api atas bawah cantik. Bau biskut you cantik. Cuma kalau you rasa macam you bakar api atas bawah, dia tengok ni ya, you tengok kejadian ni. Ni Kak Zada bakar api atas bawah ya. Api atas dan bawah. Tapi temperature dia satu. Temperature dia saya temperature dia atas dan bawah. Bel, you fokus sekejap, Bel. Bel kat sini, Bel. You nampak ni oven Kak Zainah. You nampak tak yang button merah ni? Tak nampak, Bel? Oh, nampak. Okay, you nampak tak button api, button ni? Ha, ni. Ya, yeah? This button, ini untuk temperature atas. Ini untuk temperature bawah. Dan ini untuk button you nak guna api atas bawah ke, api atas saja ke, api atas bawah tanpa tanpa fan. Yang ini hanya untuk lampu dan yang ini untuk kita grill. Dia ada satu alat dalam ni untuk dia boleh pusing. Sekarang saya nak bakar api atas dan bawah. Macam saya jual oven ya. Boleh je lah ya. Okay. Sebab tu saya kata, you kena faham your oven. You nak bakar kek, you kena tahu tau macam mana nak bakar, nak guna your oven. Alright. So now, bila saya beli, benda ni dah ada. Saya beli ni bukan basah butter ni. Saya beli sebab dia besar. I need a big oven, yeah, supaya saya nak masak apa senang. Now, bila kita nak bakar biskut, bila kita guna api atas bawah, saya akan pusing ke button atas bawah. Ni ada gambar tau, atas bawah. But kita kena set the temperature. Oven macam ni yang cantik kalau you bakar yang sebenarnya. Kalau you nak biskut you atas tak nak brown, you reducekan dia. Maybe yang bahagian atas. Kalau you bakar, you kata satu setengah jam pun tak brown, besarkan aja api atas. Macam tu je. So you kena faham dia punya function button dia ni. Yeah? Tapi kalau Kak Zada cakap macam ni, jangan pula nanti you tengok oven you, you tak ada pula temperature atas bawah. You tak ada temperature atas bawah tu makna satu temperature dia memang untuk set atas dan bawah. Tapi button yang sebelah sini you kena guna untuk atas bawah. Ni. Dia punya you nak guna apa? Atas dan bawah. Temperature dia kadang-kadang dari satu saja. So you pakai je lah. Satu je lah 180. Kalau you rasa macam brown atas, bawah dia brown atas bawah cepat, you kecilkan lah. Macam tu je lah. Ya. Yeah? You kena faham yang sebenarnya apa ni. Tapi tak susah lah nak faham dia. Janganlah macam pening pula tak nak buat lah. Tak payah. Right. You just tengok. You kena study dia. Buat test dulu. Yes. So test tu meaning kena selalu kena gunakan selalu oven. Kena selalulah gunakan oven tu. Ya. Jadi macam awal-awal hari tu pun Kak Zaidah agak apa ada masalah juga. Ada masalah. Sampai saya geram juga tengok dia. Besar kecil dia. Geram ya. Sebab banyak pula ragam dia kita nak kena belajar. Padahal kita ni dah kata orang tu dah saya ni dah lama sangat main dengan oven ni. Macam-macam jenis oven saya dah cuba. Ya, tapi dia ni macam ragam juga masa mula-mula. But now I already understand. Saya dah tahu dia macam mana. Ya. Kalau lambat sangat dia besarkan aja. Setengah jam pun dia tak, setengah jam dia pegang biskut you pun masih lembik lagi. Maksudnya suhu dia tidak cukup panas. Walaupun 180, kita bukannya ada termometer yang kita nak test. Ya. Yeah? So what you do is you naikkan sikit suhu dia. Alright, okay. So brand apa yang Kak Zaidah gunakan adalah Milux atau Milux? Milux ke Milux ke gitulah. Okay. Saya beli ejaan dia, Milux ya. Saya beli dia bukan kerana dia punya function. Saya beli dia sebab dia besar. Saya nak panggang ayam ke, cantik ya, the big. Nak pakai loyang besar pun senang. Ya. Yeah? Tapi masa mula-mula tu jenuh juga saya nak dapatkan dia punya temperature. Kalau dekat sini Kak Zada guna 190 ya. Bawah saya guna 190, atas saya guna 180. Tu biskut saya cantik atas dia. Nampak? Bawah dia agak brown-brown macam ni. Ya, bawahnya agak brown macam ni dan atasnya macam ni. Cantik. Ya. Just nice. Just nice. Ini dah keras ni, dah masak. You tekan macam ni pun dia tak nak pecah. Okay. Ada apa-apa lagi, Bel? Alright, alhamdulillah selesai dah untuk menu kita yang, hari ini. Ni yang saya dah siapkan tadi. Ya, ini satu, this is satu resipi. Kita dapat dua tray. Dua, apa, 10, 12, 14, 14. Lebih kurang dalam 100 biji kita dapat. Ya? Okay, nampak tu biskutnya.
Cantik. Kalau you puan-puan tak suka bentuk dia macam tak tentu hala shape, ya, yeah, so you boleh gentil jugalah. Boleh gentil bulat. Cuma kalau mak-mak kita dulu memang tak ada gentilnya, ya, yeah, memang dia kepot-kepot macam ni, tu yang lawa tu. Tu yang nampakkan biskutnya nampak macam crunchy. Okey, tak nak letak cherry pun boleh. Konflik saja. Tadi macam puan tadi tu cakap, ya, dia pun baru buat tapi dia tak letak cherry. Tak apa puan, tak apa. Janji sedap. Dough dah jadi biskut. So jadi tak apa. For tak the apa. Next batch, yes, nanti kita tambahkan cherry, ya. Okey. Puan boleh ajar steam coconut blossom cake ke? Wah, panjang namanya tu. Nak kena carilah steam tu. Steam coconut blossom cake. Okey. Nanti adalah, ya, ada. InsyaAllah, doakan saya sihat, panjang umur, murah rezeki. Benda ni akan berterusan dan kita akan keluarkan lagi resepi-resepi yang baru, yang lama, ya. Alright, okay. Soalan, tak perlu letak amplex ke Kak Zaidah? Tak perlu. Ini biskut lama tak ada amplex, you. Kak Zaidah bagi you ni biskut lama, ya. Resepi lama ni. Okay. Kalau biskut amplex tu biskut baru. Biskut 80-an amplex tu, ya. Nazima Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah buat biskut makmur kurma pagi tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, Azizah Lan tanya, assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, nak tanya berapa agak-agak harga oven nampak selesa je? Oven ni, ya, RM700-800 jugalah. Lebih kurang 7-800, ya. Harga mampu milik, ya. You beli sekali, Allah membeli, menang memakai, orang kata. Bel, okay, buatlah candy kelapa. Nur Hayati lah. Saleh, kita dah, dah, ya. Kita dah siarkan, cuma dah video saja tak available. Ada masalah dengan video, cuma cara untuk you all nak tengok resepi candy kelapa, boleh pergi ke album di feature photo di page Facebook kita. Kemudian anda klik di situ, search sahaja ada gambar candy kelapa. Klik gambar candy kelapa berkenaan. Captionnya kita ada letak bahan-bahan dan cara-caranya sekali. Sebab buatnya pun senang je kan Kak Zaidah? Senang, ya. Sangat. Masak susu dengan gula, ya. Okey, so jadi boleh tengoklah kalau nak buat candy kelapa. Alright, alhamdulillah. Okay, resepi legend kita hari ni dah siap, iaitu biskut cornflakes untuk conflict hari ni. Alright, thank you so much Kak Zaidah. Ya, most welcome. Okay, now inilah rupa biskut kita yang kita buat hari. Cantik, ya. Dan bahan-bahannya pun tak susah nak cari, ya. You pergi satu supermarket tu, you can get semua bahan-bahan dia dekat dalam supermarket tu, ya. So perempuan boleh cuba untuk untuk buat kudapan ataupun untuk buat raya haji ni lah. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi resepi lama, ya, kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok, ya, Bel. Kalau tak ada paral, doakan saya panjang umur murah rezeki, insyaAllah. Kita akan share lagi dengan perempuan dengan menu dan resepi yang lain. Tapi rasanya memang resepi untuk raya haji ni lah, ya. Raya haji pun dah tak lama lagi, ya. So okay, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Moga perempuan semua boleh cuba resepi ni dan berpuas hati dengan resepi kali ini. Okay, assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum.